Seorang anak buah kapal di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan yang sebelumnya dinyatakan hilang ditemukan dalam keadaan meninggal. Ya kan, tongkat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal terjepit di lambung kiri kapal tempat korban bekerja. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Korban atas nama Tahang sebelumnya dinyatakan hilang saat berjaga di atas kapal proyek Makassar Newport. Untuk proses pencarian pada pagi hari ini, seperti biasa kita mulai dengan briefing dan pembagian tugas kepada seluruh unsur, seluruh kru dan kru yang akan melaksanakan kegiatan. Dan pagi hari ini kita adakan penyelaman dan penyisiran. Pada pukul 08.20, alhamdulillah korban berhasil ditemukan di lambung kiri buritan kapal dalam kondisi MD.